rasanya hari ini, hari Sabtu. Mungkin kebiasaannya masyarakat dia keluar untuk membeli barang-barang keperluan. So pada sebelah pagi agak ramai sedikit, tapi dah berkurangan petang dan juga malam. So yang malam ni kemungkinan juga ada kaitan dengan penguatkuasaan tambahan oleh Kerajaan Selangor, yang mana premis-premis perniagaan tutup jam 12, dan juga yang lain-lain tu tidak dibenarkan, macam gerai makan apa semua tak dibenarkan buka. So penguatkuasaan tambahan tu juga mungkin setelah malam ni dah berkurangan. Perbezaannya secara keseluruhan for the whole day, agak hari ini berkurangan. Selalu hari Sabtu dia lebih, tapi hari ini walaupun sebelah pagi agak kereta agak banyak, tetapi sebelah bila dah makin petang malam dah tak banyak lagi kenderaan yang bergerak lah. Mereka terdedah, sebenarnya mereka ni lebih terdedah, especially Grab dan sebagainya. Kita tak tahu siapa yang naik sebelum tu, Grab, taksi. Sebab tu kita nak elakkan pergerakan sebenarnya. Sebab kita tak tahu di mana kita akan dijangkiti ataupun kita akan jadi pembawa kepada virus. Dalam taksi ke, dalam mungkin dalam perjalanan, tempat tunggu bas ke.